Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa roh kudus yang memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat Galatia pasal yang ketiga dari ayat 23 sampai ayat Ayat 29. Dan sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu pada ayat yang ke-26, beginilah firman Tuhan: "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus." Tema renungan kita adalah: "Anak yang mewarisi janji-janji Allah." Sahabat Renungan Malam Salom, bila kita membaca dengan cermat. Surat Rasul Paulus ke jemaat Galatia ini, maka kita dapat mengetahui bahwa Rasul Paulus pernah mengabarkan Injil di wilayah Galatia. Dalam suratnya pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan bahwa Rasul Paulus telah mengajarkan dengan sangat jelas pengorbanan Yesus di kayu salib untuk pengampunan dosa dan untuk menyelamatkan hidup umat manusia. Dari hukuman karena dosa itu, karunia pengampunan dosa dan keselamatan itu diterima umat manusia dengan beriman kepada Yesus Kristus. Artinya, kita, umat manusia, harus mempercayai dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita, seperti yang dikatakan oleh Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16 Banyak orang Galatia yang mendengar Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu menjadi percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Dan merekalah yang bersekutu menjadi jemaat perdana di wilayah Galatia. Sahabat, renungan malam salom. Tetapi dalam perkembangannya, kemudian setelah Rasul Paulus meninggalkan jemaat karena harus mengabarkan Injil ke kota yang lain, ada pengajar-pengajar lain yang datang ke tengah-tengah jemaat, dan mereka mengajarkan kepada jemaat Galatia itu pengajaran Yudaisme, yaitu pengajaran keutamaan melakukan hukum Taurat Yahudi sebagai jalan keselamatan satu-satunya. Sebagian jemaat ada yang menerima pengajaran Yudaisme itu sehingga mereka bagi mereka bukan Yesus lagi sebagai juru selamat melainkan dengan ketekunan melakukan ketentuan-ketentuan Taurat Yahudi. Bagi agama Yahudi ada 613 Jumlah perintah dan larangan yang harus dikerjakan atau dituruti setiap saat. Sehubungan dengan keadaan itulah, Rasul Paulus mengatakan kekecewaannya, dan sekaligus ia menegur jemaat, menasehati jemaat. Paulus mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus." telah memanggil kamu Galatia 1 ayat yang ke-6. Dan dalam pasal 3 ayat 1 Paulus mengatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dapatkah seseorang menaati perintah dan larangan hukum Taurat yang 613 itu dengan sempurna. Tentulah tidak. Dan dengan demikian mereka tidak beroleh keselamatan. Keselamatan bukanlah karena mengandalkan melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Seperti yang Yesus katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tadi Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sahabat renungan malam salom. Dalam nas ini Rasul Paulus menjelaskan berkat-berkat yang dianugerahkan Yesus kepada kita karena kita beriman kepadanya. Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil itu, membimbing kita, umat manusia, untuk mempercayai Yesus Kristus, Juru Selamat, dan Roh Kuduslah yang terus bekerja memampukan kita mematuhi pengajaran Yesus Kristus agar kita hidup di dalam firman-Nya. Itu karena penebusan oleh Yesus Kristus, dosa kita diampuni. Maka kita diperdamaikan kepada Allah Bapa. Dosa dan pelanggaran kita membuat kita menjadi seteru Allah. Tetapi penebusan oleh darah Yesus itulah yang memperdamaikan kita kepada Allah, dan kita diterima menjadi anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Di dalam Yesus Kristus, Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak Allah. Dalam surat Roma 8 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 dijelaskan bahwa setiap anak Allah sebagai anak Allah kita dijadikan sebagai pewaris janji-janji Allah. Yaitu janji pertolongannya kita akan menerima pertolongan Allah yang memenangkan kita dalam setiap kesulitan dan masalah hidup kita, yang memberi kesembuhan dan penghiburan bagi kita. Janji berkatnya, kita akan menerima berkat-berkat Allah untuk kesejahteraan hidup kita dan untuk masa depan hidup kita yang lebih baik. Allah senantiasa bekerja, menolong. Dan memberkati hidup kita, janji keselamatan kita akan beroleh keselamatan dan hidup kekal. Sahabat Renungan Malam Salom, kita sebagai jemaat Galatia, sahabat Renungan Malam Salom, jika sebagian jemaat Galatia diombang-ambingkan pengajaran sesat, yaitu pengajaran agama Yahudi. Maka, hal itu mengingatkan kita agar kita tetap waspada. Penyesat-penyesat selalu ada, dan mungkin saja akan mencoba mempengaruhi iman kita: apakah dalam bentuk pengajaran keutamaan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan, atau ajaran sesat yang menolak Yesus Juru Selamat, atau ajaran sesat yang menista Injil dan lain-lain. Kita harus waspada agar kita jangan dipengaruhi dan disesatkan. Oleh karena itu, lawanlah segala pengaruh yang menyesatkan itu. Lawanlah mereka dengan iman yang teguh. Kita harus membangun persekutuan kita yang teguh kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan harus bertumbuh di dalam hati kita. Iman kita harus berakar yang teguh. Kepada kuasa dan kasih Yesus Kristus, itulah sumber kemenangan bagi kita. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Kami bersyukur sebab kami telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dengan penebusan itu kami telah diterima menjadi anak Allah dan kami mewarisi janji pertolongan, janji berkat dari Allah Bapa. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk mengalahkan segala penyesat yang hendak menyesatkan iman kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaatmu, mereka yang sakit, apakah yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, Agar mereka beroleh kesembuhan dari sakit mereka, berilah juga penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan marabahaya dari kami. Bangunkan kami, ya Tuhan, esok pagi, dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan kami. Dan usaha kami, terpujilah namamu, ya Allah, Bapa, dalam Anakmu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah, Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.